Tampaknya di episode kali ini, Renaldi akan merencanakan sesuatu untuk menghancurkan Argadana melalui hilangnya Ken dan juga Maudie. Terlintas di pikiran Renaldi, bahwa dengan hilangnya Ken dan juga Maudie ini, pasti akan benar-benar sangat menguntungkan Renaldi. Karena hanya dengan cara inilah ia bisa dengan mudah untuk menghancurkan Argadana. Entah apa ya guys yang akan ia lakukan dengan hilangnya Ken dan Maudie ini. Apakah ia akan ikut mencari Ken dan Maudie sampai bertemu? Dan ia akan mengancam Argadana untuk memberikan Arga Group kepada dirinya. Dan ia akan memberikan Ken dan juga Maudie kepada Argadana. Namun kita juga tidak mengetahui dengan pasti apa rencana yang telah buat oleh Renaldi. Kira-kira apa ya guys yang akan terjadi di episode selanjutnya? Jangan lupa saksikan terus kelengkapan ceritanya di sinetron Love Story setiap hari di SCTV. Dan Mimin pastinya akan update terus info-info terupdate lainnya di sini. Terima kasih.